Anggota DPRD Manado Yan Ti Kumendong dan Franco Wangko datangi Polresta Manado, Senin tanggal 17 Januari tahun 2022. Wakil rakyat dari fraksi Nasdem Yan Ti Kumendong dan Franco Wangko bertemu Kapolresta Manado, Julianto Sirait untuk mendapatkan informasi terkait kasus tindak kekerasan seksual terhadap anak di bawah yang terjadi beberapa waktu lalu. Menurutnya ini merupakan bentuk kerjasama yang baik antar lembaga legislatif dan yudikatif. Kami hanya ingin mengetahui perkembangan tentang kasus pelecehan seksual terhadap anak tersebut. Hasil pertemuan itu, Yan Ti mengatakan, Kapolresta Manado telah menyampaikan perkembangan dari kasus tersebut. Ungkap Ketua Garda Wanita atau Garnita Malahayati Nasdem Kota Manado itu, ada upaya-upaya peningkatan kasus dari mendengarkan keterangan saksi-saksi sampai kepada penyelidikan lebih lanjut oleh pihak Polresta Manado. Sementara Kapolresta Manado Julianto Sirait menyampaikan terima kasih kepada anggota DPRD Manado yang telah datang bersama pemerhati anak. Polresta Manado tetap intens melakukan penyelidikan untuk mencari alat bukti dan siapa pelaku dari tindak perbuatan terhadap anak ini. Bahkan, kata Sirait, tindak perbuatan terhadap anak ini menjadi perhatian khusus Polresta Manado. Kapolresta selanjutnya menyampaikan rasa prihatin terhadap kejadian tindak kekerasan yang dialami oleh anak tersebut. Kapolres mengatakan kita secara bersama-sama membantu dengan segala potensi yang ada mengungkap siapa pelaku tindak perbuatan terhadap anak itu, sehingga kita dapat memberikan kepastian hukum. Kota Manado, dan hal ini diterima baik oleh Bapak Kapolres Kota Manado. Satu aplaus yang baik, kerjasama yang terjalin pada saat ini. Kami ingin mengetahui perkembangan dari kasus pelecehan seksual terhadap anak, dan tadi sudah banyak yang kami ketahui dan kami dengar dari Pak Kapolres sendiri tentang perkembangan kasus yang ada, dan sampai saat ini kami bersyukur karena apa yang disampaikan oleh Pak Kapolres bahwa untuk saat ini memang ada upaya-upaya untuk peningkatan kasus dari mendengarkan penjelasan atau saksi-saksi sampai kepada penyelidikan lebih lanjut. Terima kasih. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih dan apresiasi kepada pemerhati anak. Di sini ada rekan-rekan kita dari Komisi 1 dan dari Komisi 4 sama pemerhati anak yang lain yang datang ke Polresta Manado menanyakan tentang bagaimana dan sejauh mana penanganan yang sudah dilakukan oleh penyidik pembantu di Satreskrim Polresta Manado. Perlu kami jelaskan bahwa Polresta Manado tetap intens kegiatan penyelidikan untuk mencari alat bukti dan mengungkap siapa pelaku dari tindak perbuatan terhadap anak ini menjadi perhatian khusus. Bapak Kapolda Sulawesi Utara juga sudah menyampaikan ini menjadi atensi kami. Sehingga tadi kita sudah menerima beberapa informasi yang sangat membangun yang bisa kami jadikan sebagai alat bantu kami untuk mengungkap siapa pelaku dan kita berikan kepastian hukum kepada anak ini. Dan terus terang kami atas nama pimpinan yang ada di Polda Manado maupun di Polresta Manado dan di Polda Sulut dan Polresta Manado menyampaikan rasa prihatin kami terhadap kejadian yang dialami oleh adik kita ini, sehingga kita bersama-sama membantu mengungkap dengan segala potensi yang ada, mencari tahu siapa pelaku, sehingga kita berikan kepastian hukum. Oh, jadi pelaku sampai sekarang ini belum diketahui, Pak? Beberapa sudah ada kita profiling, cuman kan tetap kita harus mengedapkan presumption of innocence, artinya praduga tak bersalah. Sehingga semua kemungkinan yang terjadi terhadap calon-calon tersangka ini sudah kita dapati, ya, kita tinggal melengkapi dalam bentuk pembuktiannya saja. Yes. Okay. Harapan Bapak kepada pihak keluarga untuk sebagai bahan harapan untuk supaya tidak ada keluarga percayakan bahwa penanganan yang sudah dilakukan oleh penyidik Polresta Manado adalah maksimal. Kemudian kita juga punya juru bicara kalau misalnya mereka melihat bahwa polisi ini kelihatannya seram apa segala macam, silakan. Tapi kalaupun bertanya kepada kami, ya buktinya kita langsung memfasilitasi mereka bisa menerima, ya itu tadi saya bilang bersama-sama. Untuk keluarga tetap semangat, tetap yakinlah bahwa kebenaran itu pasti akan kita ungkap,
toh bersama-sama kita cari pelakunya. Amin. Ya. Makasih, Pak.